Pemirsa, merespon keresahan warga langkanya minyak goreng, Senin siang program Wis Wayahe Jember Berbagi hadir di Kecamatan Sukowono. Tidak hanya memberikan bantuan langsung tunai, pada kesempatan ini juga tersedia minyak goreng murah bagi warga yang membutuhkannya. Acara ini berlangsung Senin siang di halaman Masjid Baitul Rahman, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Jember. Bupati Hendi Siswanto hadir bersama sejumlah pejabat lainnya dan para stakeholder, langsung menyapa warga dan memberikan jatah bansos. Pemerintah menyediakan bansos berupa BLT dan sembako bagi warga yang sebelumnya tidak pernah mendapat bantuan. Selain bansos, ada pula bantuan untuk masjid dan para guru ngaji, berupa uang tunai, alat sholat, dan Al-Quran. Yang berbeda dari acara sebelumnya, bahwa kali ini pemerintah sediakan 5 ton minyak curah dengan harga yang murah. Mulai kemarin berbagi terus kita sudah, ya. Cuma sekarang tambah minyak. Tambah minyaknya menjadi komunitas persoalan utama sekarang ya, ada di Jember maupun di tempat lain. Jadi di Jember sekarang kami dengan dibantu oleh PT Raja Wali Nursindo, beliau memberikan 5 ton, 5,4 ton, 5 ton curah, 4 tonnya kemasan, 4 bukan 4 ton, 4 kintalnya. Pencintanya bentuk kemasan. Dan ini nanti di masjid yang pada saat sholat maghrib nanti. Jadi nanti sekali lagi geser di sini 2,5 ton, di masjid berikutnya lagi 2,5 ton, 5 ton, 4 kintalnya di masjid satunya lagi. Dan ini harganya, harga kembali untuk subsidi, subsidi pemerintah itu Rp14.000 untuk minyak curah yang pakai per liternya, yang kalau kita pakai kilogram itu harganya 15.000. Ini adalah standar harga pemerintah. Apa ini diagendakan selama bulan puasa? Ya, terus sama bulan Ramadan ini, terus sampai selesai. Setiap hari ini akan mengikuti kami sama-sama. Dengan program Jember Berbagi sediakan minyak murah ini, diharapkan dapat menjadi penetrasi kekurangan stok minyak goreng di pasaran. Fikri Haikal, News FTV Jember, melaporkan.